Ya. Itulah kemeriahan sambutan Deepavali. Haziq, maknanya kalau tak ada muruku, tak ada Deepavali. Tak jadi. Nampak? Itu pentingnya. Macam betul. Mana kepentingan ada muruku kan. Maknanya setiap rumah kalau kita pergi, itulah yang akan ada. Okey, Haziq, apa cerita sekarang ni? Kalau Deepavali, kan cakap pasal muruku kan? Bukan setakat muruku, sebenarnya makanan-makanan. Betul. Makanan tradisi India yang patut kita sediakan, yang patut kita makan sebab wow, makanan tradisi India ni, rasa dia. Bagaimana pula dia punya rempah-rempahnya. Kalau nak cari rempah, confirm kita akan pakai babas. Babas tak kick, Haziq. Tak kick. Kita punya karib. Okay, kita perkenalkan tetamu istimewa kami di luar ini, Tuan Haji Azrain Muhammad, selaku Ketua Pemasaran Bapa Produk Sdn Bhd. Hai Tuan Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Banyak produk yang dibawa pada hari ini. Tapi sebelum kita ke produk, kita nak kenalkan Chef. Kemain gaul lagi, Chef. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Chef Qayyum. Ya, saya. Chef Qayyum, hari ini masak apa tu? Hari ini menu istimewa awak, kita ada dua menu. Pertama, kari kambing. Makan kambing ke? Makan kambing. Tapi gaul kan? Bukan? Okey, so yang itu diam-diam, nanti doktor dia tengok ni. Alright, jom kita cerita dulu pasal produk-produk babas yang dijual di pasaran sempena perayaan Deepavali ini. Tuan Azrain, apa yang ada? Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua penonton MSH. Hari ini kami di pihak babas sempena hari Deepavali yang akan datang ni, kita nak tunjuk sikitlah produk-produk Deepavali yang kita jual sekarang di pasaran. Kita ada cumi muruku, muruku, omapudi, kuih kek rose atau pedih acu muruku. Kuih rose punya tu. Ini karang muruku. Muruku itu pedas. Itu kalau kita panggil kuih goyang ke? Ini kuih goyang pun boleh. Kuih goyang atau kuih kek rose. Dia lebih panggil kurang. Kuih goyang. Faham? Kita ada ni orende, kuih gi. Kalau masa belakang kita panggil kuih gi, kuih suji. Ini keti orende, keti orende ni kuih batu, kuih keras. Ati rasam kalau bahasa Melayu, kuih peneram. Kuih deneram. Payasa ni sejenis bubur atau porridge, padisan. Dan last sekali kita ada kesari. Kesari ni kalau di pantai timur, dia panggil kuih pau di layang. Maknanya variasi ini akan hanya dikeluarkan sempena dengan sempena Deepavali saja. Kecuali muruku, kesari, payasam, ati rasam kita ada. Yang lain-lain hanya pada waktu Deepavali saja kita jual. Maknanya kalau tak beli sekarang rugilah, sebab memang hanyalah keluaran rugi. Istimewa sahaja. Jadi, okay, kalau kita nak cerita Tuan Haji, apakah perbezaannya rempah ini yang digunakan ataupun bahan-bahan yang digunakan ini nak dibandingkan dengan yang lain? Keunikan dan kelebihan produk-produk babas, kita dah ada premix, dah campuran. Jadi senang. Jadi macam selain senang nak dibuat, barang-barang kita dia tak ada MSG, tak ada pengawet, tak ada penambah rasa, pewarna. Jadi sangat asli, sangat berhasiat dan bermutu tinggilah. Ya, kan? Orang yang tak tahu nak masak pun kalau gunakan rempah ni, senang cerita. Senang. Ya. Memang confirm jadilah cerita dia. Contoh, kita bagi contoh nak buat muruku senang nanti. Kita ada premix dah, tepung tu campur dengan ghee atau apa ni, minyak sapi dengan air. Dah boleh buat dough dah. Kita buat teruslah. Kita dengar Tuan Azrain cakap dia. Apa kata kita buat terus buat terus, ya? Muruku tu. Jom, Chef. Ya, abang-abang kita buat muruku. Boleh ambil seorang satu glove. Oh, kita orang yang buat? Tapi Chef demo dulu. Saya demo. Cepat demo dulu. Okay, jom. Silakan, Chef. Seram ni nak saya buat. Saya pulangkan nota masing-masing. Faham ke saya? Okey, senang je, bang. Ada dua cara. Dia kena ada dia punya senjata. Betul. Ini satu. Alat je lah. Yang modern lah. Okay, cara cukup mudah, bang. Yang kat name, saya tunjuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tekankan dia. Sekuat hati. Tekan. Pusingkan dia. Okey. Kalau muruku ni, Zik dan Anim, dia bahasa Tamil maksudnya berputar. Berputar. Sebab itu dia punya jadi dia berputar lah, bentuk dia putar. Itu maksudnya muruku. Mungkin mengambil daripada cara pembuatan dia, kan? Ya. Bila dah letak macam tu, kita terus masuk dalam minyak. Betul. Masukkan terus, masak terus. Terus masuk dalam minyak. Goreng saja. Silakan. Abang-abang akan kasih lihat. Masuk untuk anda cuba. Bercakap pasal buat muruku. Saya dulu umur 6 tahun dah start buat muruku. Ini saya punya. Ini apa ni? Pusingkan dia. Sama. Macam buat muruku. Okey, yang bagusnya kita ni campuran muruku ni, dia kita kurang serap minyak. Jadi tepung ni dia dah kurang minyak. Jadi dia kalau goreng dia dah tak serap minyak banyak lah. Jadi sangat sihat lah. Lepas tu kan saya suka, saya tak tahulah kalian, tapi muruku yang nipis-nipis macam ni saya suka. Maknanya dia tidak terlalu muak kan, kita boleh makan dia lebih senang untuk ni. Okey, ni cara tradisional ke? Ini moden. Ini moden juga. Okey, atas senduk tu. Haziq, come on Haziq, kita ada satu minit saja untuk saya tunjukkan bakat saya. Allah. Okey. Masuk terus jadi lain. Okey, makan. Tak ikhlas. Makan moden. Okey,
Putar-putar. Yeah. Okey. Ha, ni lagi mudah lah. Dalam 4 bulan. Betul, dia tenang. Tapi dah ke mana tu Haziq? Dia pergi Johor tu. Dia ke mana tu Haziq? Okey. Cekuklah. Ikut air dia tengok. Okey, belik rupa dia ni. Boleh masukkan, tak apa. Okay. Masukkan terus. Boleh lah Saya ingat saya punya dah belik, dia punya lagi belik. Tak apa. Dia meruku ni, bentuk dia macam mana pun dia tetap akan berputar tu, itu dah cukup dah. Tapi rasa dia paling penting. Rasa dia penting. Jom kita tengok. Jadi ini dia. Harus guna campuran meruku babas. Hasilnya. Inilah bila pakai cantik, campuran meruku berminyak, babas. Colour dia cantik, sangat rangup, crunchy, sedap. Wow. Rasa, Haziq? Silakan. Bismillah dulu. Okey, Tuan Haji, untuk di akhir perkongsian kita ni, bagaimana Tuan Haji nak kongsikan bersama dengan kami, apakah antara sinonimnya antara hidangan yang disediakan ini dengan sambutan di Pahawali? Silakan. Wah, ramai. Silakan ramai. Bawa geng rupanya hari ini. So, sempena perayaan di Pahawali, selalu manisan selalu diutamakan. Selepas kita makan kari kambing, macam Syah dah masak kari kambing, masyarakat India selalunya dia akan makan benda manisan. Jadi benda manisan pun diutamakan selepas makanan utamalah. Yang berat. Yang beratlah. Yang berat. Macam kita lah, kita kan dessert lah. Dessert mulut. Kan? Betul-betul. Dan uniknya memang mereka akan utamakan tradisional. Rasakan tradisional. Utamakan keaslian. Yeah. Makanan India ni, dia utamakan rasa. Rasa tu memang kena. Rasa kena. Kena kick lah. Termasuklah manisan-manisan dia. Dia macam cakap ibarat ngantuk di seluruhkan lantai. Ni rempah kambingnya. Cuba. Nah, Haziq. One for you. Ini menggunakan rempah kari babas. Sangat bermutu tinggi. Rasa sedap kau. Boleh rasa dia punya kesedapan tu lah. Tapi yang menariknya, Bas, kan? Kita menggunakan paste cashnet tau. Memang sedap. Resipi memang ada dekat belakang. Serbuk kari babas. Cukup mudah semuanya ada. Ya, apa pun. Okay, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Sebelum tu. Okey, sempena perayaan di Pahawali yang akan datang, kami di pihak Babas ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia ramai-ramai di Pahawali Nalbatika. Okay. Ya, selamat menyambut di Pahawali. Jadi kalau masakan India di Pahawali, jangan lupa kepada kami di Babas dan kalau ada open house, jangan lupa jumpa kami juga. Yang mana masuk Abbas kat rumah tu, jemput Tuan Azrael. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji, Chef dan juga semua yang berada di sini. Warga Babas, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Malaysia hari ini. Okey. Mana kami tadi? Mana-mana. Sila.